Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat Hari Santri dengan harapan dan doa semoga para santriwan dan santriwati betul-betul giat belajar mendalami agama dan pengetahuan umum hingga nanti kelak Anda betul-betul bisa menggantikan para ulama, khususnya para pemimpin bangsa yang betul-betul memancarkan cahaya Islam yang rahmatan lil alamin, cahaya Islam yang moderat, yang teduh. Dan tentunya kita harus mensyukuri Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu anugerah dari Allah SWT, sebagaimana dalam preambul Undang-Undang Dasar 45, bahwa kemerdekaan Indonesia ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita punya kewajiban untuk menjaga, merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya ini merupakan kewajiban yang hakiki bagi setiap bangsa Indonesia, terutama para santri. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.